Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Ini hari aku lagi di rumah Inces. Biasa agak gratisan. Sebenarnya tidak gratis ya, karena kan hitungannya bulanan. Sebulan itu 30 hari guys, hitungannya kerja tuh. Aku baru umur kerja nih, dari udah keliling Asia, baru hitungan bulannya di sini 30 hari mesti. Halo, sebulan ada 29 hari, berarti yang satu harinya diambil dari hari Minggu, ya kan? Namanya orang Cina kan, hitungannya itu mantap sekali, tidak ada namanya hitungan rugi. Kata para pedagang apapun yang katanya super hemat, super hitungannya mantap itu ya orang Cina ya kan guys, itu adanya. Jadi ya nikmatin aja kerjaan begini. Nanti itu dioper ke pulang jam 6, kadang-kadang setengah 7, gimana yang nganterin pulang aja aku mah. Dan aku tuh ini kesini tuh bawa bekal bahwa tadi sebelum kesini kan aku makan nasi yang praktis aja, gampang. Aku dadar telur dua, terus goreng ini juga risol. Tapi yang guys tadi itu ditanya, ini si Incesnya sih udah pada kabur, ini baru saya pada kabur bawa tujuhnya. Kamu buat makan siang udah bawa persiapan belum? Aku bilang, aku bawa mie, bilang gitu kan. Ini panjang lagi, sanggup. Aku bilang bawa mie goreng. Bilang mie di sini banyak, katanya kenapa kamu mesti bawa? Bawa. Kalau kerja di oper, pagi makan nasi, siangnya kadang males guys, males masak nasi. Aduh. Orang ini kursi ada coklat. Ada cemilan guys, makan dulu biar nanggambut. Juragan cewek aku itu untuk makan itu sebenarnya bukan prioritas utama. Anak-anak aja makannya mau makan enggak, mau enggak makan enggak. Ini apa lagi guys, kosong topet ini. Jadi untuk yang keluarga bos cewek kan dia vegetarian. Nah kalau bos cowoknya dia pencinta daging, cuman jarang masak di rumah, seminggu sekali juga cara masak kalau bos cowok. Untungnya aku belanja sendiri, dalam arti juragan cewek ngasih kartu belanja sama aku, jadi aku bisa makan
daging ayam gitu. Cuman ya aku juga tahu diri ya, gak mesti full kita makannya daging ayam terus dong. Gak bagus juga untuk kesehatan. Kalau yang di sini juga sama, vegetarian. Ya begitulah guys, lain lubuk lain belalang, dan juga ikannya. Kenapa guys? Ini aku nggak suka ini, yang makanan kayak kacang-kacangan, tapi khusus kacang-kacangan Cina. Kalau bos aku dulu yang di Hangzhou setahun yang lalu, dia itu sama anak-anaknya itu terlalu hati-hati untuk makanan. Jadi kalau masak itu malam mesti ada daging, entah ayam, entah babi, entah sapi, itu harus ada. Mesti ada kuah begitu. Mesti ada sayur. Kalau di sini pada makan angin, kemarin kan anak cowoknya 2 hari sakit perut, ada nakal-nakal juga tuh anak. Tadi di sekolahin, diantarin, giliran jam 11:30 gurunya telepon, aku sudah jemput. Ya aku sih jemput aja tuh, dikasih taksi pulang pergi. Besoknya lagi begitu lagi, sampai rumah mah sehat, gak apa-apa, nonton TV seharian, suruh tidur gak tidur. Kan gak ada orang di rumah, cuma aku. Bilang sekolah lagi, ditelepon lagi dengan sepupu. Nah orang tuanya tuh tidak respon gitu. Aku